Paus. Siap, Pak Putra. Siap. Let's go. Ayo, Ri. Woi. Iya. Re. Are. Re, tolongin Re. Maaf Sang Putra. Kayaknya aku dipanggil lemak. Are. Duh, si Are. Nakal banget sih. Ini apa? Kenapa ada remote jatuh dari langit? Jangan-jangan ini remote ajaib. Baiklah, aku akan mencobanya. Puas banget aku ngerjain Saputra. Puas ya ngerjain aku. Nih, rasakan. Wah, ternyata ini beneran remote ajaib. Ngapain basah semua? Ada yang enggak beres nih. Puas aku ngerjain si Ari. Ku kerjain lagi ah. Duh, panas banget. Celana ku basah lagi. Ngemil dulu ah. Tuh Are, dia lagi ngapain ya? Enak banget tuh. Kalau gitu Are, ini buat aku ya. Enak banget. Oh iya, aku lupa. Unpaus. Snackku mana? Saputra? Lagi ngapain dia? Ini kan, ini pasti kerjaannya Saputra. Hari ini kenapa ada kejadian aneh terus? Pertama, celanaku basah. Terus snackku hilang. Apa ini kerjaannya Saputra ya? Tapi ah, mudah amat ah. Mendingan aku main sepeda. Ini remote benar-benar ajaib. Kalau Arik sampai tahu remote ini, bisa bahaya aku. Aku harus menyimpan remote ini baik-baik. Jangan sampai remote ini jatuh ke tangan Arik. Wah, ada Arik tuh lagi main sepeda. Aku kerjain sekali lagi, bolehlah ya. Are. Pause.
Iya. Antos. Ngapain kamu ketawa? Aduh, aku lupa. Lupa apa? Aku lupa kalau remote ajaib ini gak boleh ditunjukin sama kamu. Remote ajaib? Iya, Ri. Ini remote ajaib bisa ngontrol manusia. Aduh, keceplosan. Jadi ini kerjaan kamu, Sang Putra? Enggak, Ri. Kabur! Putra, tunggu! Remote itu! Tunggu! Oh iya, aku kan punya remote ajaib. Ciat! Aku dapat. Arek mana? Aku harus hati-hati. Soalnya dia punya remote ajaib. Itu dia. Aku harus mengambil remote itu kembali. Paus. Enaknya aku apain dia? Aha. Saputra, kamu kan udah seminggu enggak mandi. Sini aku mandiin. Siap-siap, Saputra. Paus.